Ya ini saya tidak tahan di hadapan pastor ya, saya terpaksa cerita. Karena di hadapan Romo, saya tidak tahan terpaksa menceritakan yang ini belakangan ini sebagai penutup. Beberapa bulan sebelum wafatnya, Sri Paus datang ke New York di Amerika Serikat. Sore-sore dia naik mobil di pinggir kota, kan sepi. Dia bilang kepada supir, "Pir, berhenti. Anda pindah ke belakang, saya ingin belajar nyetir." Umurnya 84 tahun, jalan saja setengah mati, nyetir 2 menit masuk solokan. Polisi datang, ngung-ngung, sudah urusi semuanya, beres, ya tidak kecelakaan, pelan aja. Dia telepon tuh polisi itu pada komandannya, "Dan saya ini lagi ngurusi orang penting kecelakaan." "Siapa?" "Presiden?" "Bukan." "Wakil presiden?" "Bukan." "Menteri?" "Bukan." "Senator?" "Bukan." "Gubernur?" "Bukan." "Wali kota?" "Bukan." "Nah, siapa?" "Nggak tahu, supirnya saja Paus." Sing diurusi kita malah supir sih nak buri. Ya ini saya tidak tahan di hadapan pastor ya, saya terpaksa cerita. Demikianlah para hadir, kalau diterus-teruskan tambah tidak karu-karuan, nanti ngambrak tidak karu-karuan, lebih baik berhenti di jalan.